Gunung Tampomas yang berdiri menjulang terlihat begitu indah. Meskipun Gunung Tampomas tidak setenar gunung-gunung lainnya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tetapi Gunung Tampomas mampu menghadirkan pesona alam yang indah dan memberikan kepuasan bagi para pendaki yang berpetualang di sekitar Gunung Tampomas. Di balik keindahannya, Gunung Tampomas juga melahirkan sejumlah cerita-cerita yang syarat akan sejarah. Baik sejarah ataupun cerita rakyat tersebut berkaitan dengan tokoh-tokoh yang sempat singgah dan menetap di tempat itu. Dari sekian banyak tokoh yang sempat tinggal di Gunung Tampomas, ada salah satu tokoh yang pernah kami ceritakan pada episode ziarah ke makam Eyang Jaya Sampurna. Sang tokoh tersebut merupakan adik dari Eyang Jaya Sampurna yang dikenal dengan nama Prabu Daniswara. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus memberikan wawasan serta hiburan bagi kita semua. Banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang asal-usul, mistis, dan misteri yang ada di Gunung Tampomas ini. Cerita masyarakat tersebut bukan cerita biasa, karena jauh sebelum kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat berdiri, Gunung Tampomas merupakan sebuah gunung yang dianggap gunung agung. Sehingga banyak para kesatria yang bersemedi di Gunung Tampomas tersebut. Salah seorang kesatria tersebut bernama Prabu Daniswara, yang makamnya akan kita kunjungi hari ini. Baiklah teman-teman, inilah jalan menuju makam Prabu Daniswara. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat mengupas tentang keajaiban sebuah mata air yang dianggap peninggalan Prabu Daniswara yang berada di lereng Gunung Tampomas ini. Mata air ini bernama Ciembutan. Letak makam keramat Prabu Daniswara berada di atas mata air Ciembutan ini. Tidak banyak yang mengulas tentang kehidupan Prabu Daniswara tersebut. Hanya diceritakan bahwa Prabu Daniswara merupakan salah seorang tokoh yang mendirikan kerajaan di tempat ini. Kerajaan tersebut bernama Medang Kamulyan. Kerajaan Medang Kamulyan merupakan sebuah kerajaan Sunda kuno pecahan kerajaan Salaka Negara. Pada waktu itu, Salaka Negara diperintah oleh generasi kelima, yaitu Prabu Dharma Satya Warunadewa, yang menikah dengan Sang Hyang Dewi Ningrum dan mempunyai putra bernama Jagat Jaya Diningrat. Prabu Jagat Jaya Diningrat menikah dengan Sri Nur Cahya
dan melahirkan 7 orang putra-putri yang salah satunya dikenal dengan sebutan Prabu Daniswara. Ada sebuah cerita yang mengatakan sebelum Prabu Daniswara mendirikan kerajaan Mendang Kamulyan, ia pernah melakukan ritual khusus di puncak Gunung Tampomas yang sekarang disebut Keramat Puncak Manik. Di Puncak Manik tersebut, Prabu Daniswara melakukan semedi untuk menarik kekuatan alam menjadi kekuatan untuk melindungi diri serta mengerti akan hakikat kehidupan. Seiring berjalannya waktu, Prabu Daniswara beserta para pengikutnya membuat sebuah tempat berkumpul atau sebuah kabuyutan yang letaknya berada di lereng Gunung Tampomas ini. Ia meminta kepada para pengikutnya untuk menyebarkan keyakinan kepada masyarakat yang ada di sekitar Gunung Tampomas ini. Sehingga ada yang mengatakan kerajaan Mendang Kamulyan bukanlah sebuah kerajaan, melainkan sebuah kabuyutan atau sebuah sekolah untuk menimba ilmu dan menyebarkan keyakinan, yang dipimpin oleh seorang resi atau batara, yaitu Resi Sumaradira atau Prabu Daniswara. Tetapi dalam sebuah cerita lain, Mendang Kamulyan merupakan kerajaan. Kerajaan Mendang Kamulyan hanyalah sebuah kerajaan kecil dengan daerah kekuasaan meliputi 4 nusa atau 4 wilayah yang sekarang bernama Buah Dua, Conggeang, Tanjung Kerta, dan Tanjung Medar. Selama memerintah Kerajaan Mendang Kamulyan, Prabu Daniswara tidak ditemani oleh seorang ratu. Layaknya seorang raja pada umumnya, Prabu Daniswara beserta para pengawal setianya hanya berfokus pada pembangunan dan kebutuhan rakyat di 4 nusa tersebut. Ia tidak mempunyai ambisi untuk memperluas kekuasaan. Karena waktu itu, kerajaan yang ada di Tatar Sunda hanya ada satu, yaitu Kerajaan Salakanagara yang diperintah oleh sang kakek Prabu Dharma Satya Jaya Warunadewa. Setelahnya Prabu Daniswara meninggal, tidak jelas siapa penerus kerajaan ini. Karena menurut beberapa cerita dan buku-buku sejarah yang kami baca, semua putra-putri Prabu Eyang Jagat Jaya Diningrat tidak mempunyai istri atau suami. Sehingga banyak nusa atau wilayah di Sumedang tidak mempunyai aturan dan hukum kerajaan. Teman-teman, sebelum kita menuju makam keramat Eyang Prabu Daniswara, kita akan melihat tempat keramat lain yang ada di tempat ini. Tempat ini masih berkaitan dengan Eyang Prabu Daniswara, yaitu sebuah tempat suci, tempat bersemedinya Eyang Prabu Daniswara. Tempat tersebut merupakan sebuah goa yang disebut Goa Peteng.
Untuk bisa masuk ke dalam gua peteng ini, kita harus melakukan ritual dan mantra-mantra khusus untuk membuka gerbang gua peteng ini. Menurut cerita dari orang-orang yang pernah melakukan ritual di gua ini, tempat ini sangatlah luas dan ada sebuah ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang berharga. Tetapi kami tidak bisa mengungkap seperti apa sebenarnya ruangan gua peteng ini karena semua itu di luar kemampuan kami. Baiklah teman-teman, inilah makam keramat Prabu Dani Suara. Makam keramat ini terletak tidak jauh dari mata air keramat Ciembutan. Disinilah dipercaya Prabu Dani Suara dimakamkan. Dan di sini pula sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Prabu Dani Suara berdiri. Di tempat ini pula dulunya sering dijadikan tempat untuk mencari berbagai ilmu, baik kanuragan ataupun ilmu kehidupan lainnya. Sehingga tempat ini sering disebut tempat ngelmu atau mencari kekuatan secara cepat. Tetapi banyak cerita miring yang beredar di masyarakat. Tempat ini sering dijadikan perantara untuk memenuhi ambisi dan emosi seseorang. Kami tidak bisa menyebutkan hal-hal yang sering dilakukan orang-orang tertentu selain berziarah ke makam keramat Prabu Dani Suara ini. Harapan kami merupakan harapan para pengurus di tempat ini. Tempat ini tidak dijadikan tempat atau sarana yang hanya memenuhi ambisi dan emosi seseorang. Karena sosok yang berada di bawah pusara ini merupakan sosok pendahulu kita yang seyogianya kita doakan. Baiklah teman-teman, itulah perjalanan kami di makam Eyang Prabu Dani Suara. Kami tidak bisa mengulas secara terperinci tentang kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Prabu Dani Suara tersebut. Wallahu afiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.